balik lagi bareng aku, Firdausia Zahra. Seharian ini kita bakal nge-vlog bareng dan juga akan mereview makanan. Mari kita saksikan. Parah sih, ramai banget. Ramai banget. Sampai. Pengen lihat nggak apa aja yang di sini? Cakep tau, bisa buat liburan kalian. Wah, rame banget. Bagus sih buat tempat liburan gitu. Rekomendasi aku di sini. Kalian wajib ke sini. Terus di situ ada kafenya. Ini tuh kita bisa naik ke perahu kecil, terus kita muter-muter ke ikan, muter sana. Lumayan lah ya,
bisa refreshing buat sebelum UAS atau sesudah UAS. Bagus lah. Ada orang. Tapi ramai banget. Mafa tadi mana lagi? Loh, muncul-muncul terus. Loh, oh, kamera-kamera berisi. Sama banget tau. Sampailah aku di tempat ini. Painung akhirat. Akhirat. Sembarangan banget akhirat. Banyak bunga-bunga. Aku bingung mau foto di mana karena di sana penuh manusia. Di sini kosong, tapi kenapa foto seperti ini? Enggak. Capek ya. Capek ya. Aku belum sarapan, nanti di sini aku sarapan ke kafe yang tadi. Terus review makannya nanti ya. Bye bye. Capek. Ayo kita jalan-jalan lagi. Rasanya. Hai. Jadi harus tetap pakai masker ya. Walaupun di sini ramai banget, tidak mematuhi protokol kesehatan. Tahu-tahu. Di sini kita bisa naik. Bebek-bebekan. Aduh. Kita bisa naik itu, dan di situ banyak bocil-bocil. Oh iya, silahkan. Banyak sekali. Terima kasih ya. Seperti nonton study tour. Lepas jaket karena panas banget. Ini aku lepas dan aku mau jalan-jalan menjelajah satu-satu. Apakah aku harus ke sana? Ketemulah sama rumah ini. Ini ada-ada yang mau foto. Ini sih. Ya karena aku udah mana ya, mana di sini. Dikira vlog beneran kali ya. Capek. Capek ya. Aku capek, jadi aku istirahat dulu. Ini kaki-kaki yang mengganggu ya.
Ini panas, aku kesini tuh sekitar jam berapa sekarang? Gak tahu. Aku membawa jam. Aku membawa jam ya. Aku capek. Aku lapar, tapi tadi di dalam kafenya itu dimohon untuk bapak ibu yang membawa putra agar selalu mengawasi terutama ketika main di wahana air. Dimohon untuk bapak ibu yang membawa putra putrinya agar selalu mengawasi terutama ketika bermain di wahana air. Terima kasih. Aku udah keliling-keliling, foto-foto, panas. Dan ini benar-benar capek banget. Tapi bagus sih, lumayan. Dan di sana itu masih ada pembangunan-pembangunan gitu. Nah, aku kasih lihat ya. Tuh, lagi pembangunan lagi, mau digedein di sana juga. Ini buat tempat makan juga ada, tapi kurang menarik sih. Ini ada lagi, ya nggak kelihatan. Pokoknya ada lah. Mau dibangun lagi, diluasin kayaknya. Gak tau mau dibentuk apa lagi. Mari sambat bersama saya. Capek. Panas. Double C-nya tidak ketutup. Enggak apa-apa. Kenceng. Kupingnya sakit, telinga ding. Antrian selanjutnya nomor 200. Ada pengumuman terus. Ya. Di depan tuh ada kolam renang, ramai banget. Bagus sih kolam renangnya. Dulu waktu pertama kali aku kesini, kapan ya? Waktu SD atau SMP gitu, belum ada tempat-tempat yang buat spot foto gini. Masih cuma kolam renang terus kayak taman-taman biasa gitu. Sekarang udah makin lengkap, jadi kalian harus banget kesini. Oke, aku istirahat dulu. Ada mas-mas itu mana tuh? Ini banyak ketemu mas-mas dan mbak-mbak pacaran. No. Makin panas. Itu dia lah. Makin capek. Gak tahu, pokoknya aku lapar dan lapar, tapi nggak ada tempat yang ada, tempatnya full semua. Mas-masnya lagi motongin daun perawatan ya kan.
sekarang aku mau ngefotoin di ke depan menara. Ya ampun, aduh, copot sepatunya. Aduh, Jesus. Aku pengen foto di sini. Gak ada. Aku tahu hasilnya bakalan jelek. Yang mau fotoin gak bisa, bye. Capek. Bye.
这一次我真的睡着了。Mari kita makan. No.
了还有ada tempenya. Tuangin sih di sini. Kayaknya enak. Yang bedain sate ambal sama sate-sate lainnya itu dari sausnya, dari sambalnya. Sambalnya ini tuh ada apa namanya, ada tempenya gitu, tapi ini enak, ini manis, gak keras gitu. Mau coba sih. Jangan lupa berdoa sesudah dan sebelum makan. Bye-bye. Kalian harus wajib coba kalau kalian lagi mampir ke Kabupaten. Anjay.